Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi menaikkan pangkat 21 orang perwira Polri. Kenaikan pangkat itu diberikan setingkat lebih tinggi dari pangkat semula. Kenaikan pangkat terhadap 3 orang pati Polri ini sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor SPRIN -291/2/2018/Februari 2018 telah dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, yakni dari Brigjen Pol ke Irjen Pol. Komandan Korps Brimob Polri Rudi Sufahriyadi yang sebelumnya berpangkat Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal. Pati Polri lain yang pangkatnya naik setingkat Irjen yakni Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Pol Agus Prayitno serta Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Priyo Widianto. Kenaikan pangkat terhadap 18 orang pamen Polri sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor SPRIN -292/2/2018/Februari 2018 telah dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, yakni dari Kombes Pol ke Brigjen Pol. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.